sama ni macam benda yang apa, antara anggota kita ni contohlah ada yang boleh pegang, ada yang tak boleh pegang. Macam ada yang benda yang sensitif, contohnya perempuan ada bingkang, beha. Okay, alright. Masih ramai belia yang menggaru kepala apabila ditanya mengenai sentuhan selamat. Ada yang kata sentuhan dibenarkan, tidak mendatangkan syahwat, berpegangan sesama mahram, terpelihara daripada niat jahat dan sebagainya. Reaksi kurang selesa pula terlihat apabila ditanya mengenai pendidikan seks. Dari mana mereka tahu mengenai seks, berapa usia mula didedahkan dengan pendidikan seks dan bagaimana penerimaan terhadap perkara berkenaan. Menurut pengarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Harlina Halizah Siraj, perbezaan ciri dalam setiap generasi perlu diteliti untuk melihat mengapa belia masih tertinggal membicarakan isu penting dalam dunia yang dipengaruhi media sosial kini. Daripada kita kata remaja bermasalah, kan? Kepada remaja dengan kesukaran, kan? Dalam bahasa orang putih dia, from problematic, yeah, dia tukar kepada teenage with difficulty. Nanti kita akan melihatnya dengan nada marah, ya, nada geram, nada benci, macam itulah. Negatif semua. Tapi kalau kita lihat teenage with difficulties, masuklah keibuan kita, kan. Kesian, belas. Jadi taklah cepat nak kita melenting anak kita, tak balik rumah dengan kamu ni, kan. So yang itu bila kita melihat mereka sebagai problem. So bila kita melihat, dah tahu pasal ni, saya antara perkara pertama yang mengubah saya dengan anak-anak ni adalah ni. Dan kita minta maaf kat dia sebab ni sepatutnya masa ni kita menjadi pembimbing dia. Sebab dia banyak keputusan dia kena buat, khususnya berkenaan dengan seksualiti. Dia tak boleh pula cakap dengan mak ayah dia. Dia cakap dengan siapa? Cakap dengan girlfriend, boyfriend lah. Lepas tu jadilah apa benda yang gitu. Dah mengandung tu, marah pula lagi. Buang je lah baby tu. Jadi, saya rasa kita kena betulkan daripada peringkat akar umbi lagi lah, kan. Sebab saya rasa yang paling penting sekarang ni adalah mengubah tanggapan kita terhadap remaja. Bukan lagi remaja yang problematik, tapi remaja yang dengan kesukaran. Maka kita semua kena sama-sama membimbing. Dan ini sebenarnya tak lari daripada apa yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan. Dalam tujuh, ni untuk ke ibu bapaan lah, kan. Tujuh tahun pertama, enam tahun, kosong ke enam tahun tu, main dia dengan dia. Lepas tu, tujuh tahun yang kedua, umur katalah umur tadi, ya, 7 ke 13 tahun. Itu sekolah rendah tu, kan. Apa yang Sayyidina Ali kata, berikan dia adab. Kat situ pun hadis yang Rasulullah kata, umur 7 tahun ajar solat, 10 tahun kalau masih tak lagi kena keras sikit, dan asingkan tempat tidur dia. So ni semua tentang disiplin. Disiplin bagi saya, dia kena tunjuk daripada contoh daripada rumah. Macam contoh kalau macam adik dengan abang kalau berlainan jantina, kita tak boleh pegang-pegang peluk-peluk bila umur dia dah meningkat berapa-berapa. Macam tu. Setelah itu lagi, ibu bapa pun tak boleh lah macam kalau nak buat bermesra-mesra tu pun depan anak-anak. So benda-benda tu semua ibu bapa kena bagi tahu anak tu daripada kecil lagi, nyai. Macam ini tak elok, ini tak elok. Ilmu tentang bagaimana seks ni dilakukan, dan kebanyakannya perlu diketahui oleh suami isteri untuk macam keluarga. Remaja tak payah tahu. Remaja perlu juga tahu. Umur berapa sepatutnya remaja kena tahu mulakan seks? Bagi saya start tahap 2 peringkat sekolah rendah. Sebab tahap 1 bagi saya mereka tak boleh berfikir. Bagi sekiranya dah masuk tahap 2 tu, tahap perkembangan diorang dah lain lah. Dah boleh fikir jauh lebih. Saya rasa masih semua orang masih tak apa, ambil peduli lah, macam ambil ringan. So diorang rasa benda ni benda biasa, maybe sebab tak pernah berlaku dengan orang-orang terdekat mereka, so diorang akan ambil ringan atas benda ni. Tapi sebenarnya benda ni sangat penting. Okay.